kula kali panjenengan niki hati-hati musuhe menungso sing paling utama geniku setan. Mulane setan niku wajib dimusuhi. Kanjeng Nabi tenggene pintu Masjidil Haram setan keluar masuk sudah biasa. Tujuane nggodha ngrusuhi wong sing ibadah. Dicerno karo Kanjeng Nabi. Wong anjene iku penggaweane setan. Ya wis terserah sing kena diganggu setan karo ga. Tiba-tiba, lho ngoten. Satu saat setan baru masuk langsung melayu metu. Dicekel karo Kanjeng Nabi. Setan nggih Kanjeng Nabi. Lapo biasane nek mlebu gak tau melayu. Saiki kok melayu-melayu. Kulo ketakutan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan videonya, admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Husain Ilyas atau yang sering disebut Mbah Yai Husain Ilyas. Beliau adalah sosok kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar Karang Nongko Mojokerto. Beliau ini juga dikenal alim, warak, juhud, dan insya Allah termasuk waliullah. Di pondoknya yang sederhana di Karang Nongko Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai dari silaturahmi, mengaji sampai meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapa saja boleh datang ke pondoknya dan beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Itulah tadi sedikit ulasan tentang sosok kiai karismatik yang alim dan sederhana. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian islami dari channel anak kampung ini. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Sadar itu bukan hanya kata-kata, tapi kesadaran harus disertai dengan pembuktian-pembuktian yang nyata. Apa itu? Adalah taat. Hadirin, begitu sadar nderek akan datang Kanjeng Nabi, ngikuti jejak para sahabat yang lain, pertama kali adalah tawaf di Ka'bah. Kanjeng Nabi tawaf, para sahabat ngikuti tawaf bersama. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang paling belakang. Apa yang terjadi? Begitu selesai tawaf, para sahabat mencium Hajar Aswad satu persatu. Baru tiba saatnya sahabat Umar mencium Hajar Aswad. Niki lho mengkerik. Sampai ke situlah kedudukan imannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Acara suwat ni dilokon, no. Acara suwat, wallahi. Aku iki gak kudu-kudu mencium kamu. Sebab kamu adalah batu biasa. Untuk apa aku mencium kamu? Tapi karena kesadaran yang sudah saya terima, aku mencium kamu karena Rasulullah mencium kamu
Jadi aku merasa kewajiban harus mencium kamu, sebab apa yang dilakukan Rasul, saya ikuti segala perbuatan Rasul adalah semua benar. Dari mencium Hajar Aswad bukan karena apa-apa, tapi karena kebenaran Rasul yang wajib diikuti. Sampai samonten baru mencium Hajar Aswad. Mulane kula kali panjenengan nek lunga haji utawa umroh, nek wayahe kencenge Hajar Aswad kok sikut-sikutan kate nyucup Hajar Aswad, iku haji kucluk kaya ngoten iku lho ngoten. Terus selang mawon. Nyium Hajar Aswad harus dengan kesadaran dan kesucian hati karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi kesadaran itu seperti itu. Apa yang diperintahkan wajib diikuti, apa yang dilarang wajib ditinggal, apa yang dilakukan wajib diikuti pula. Inilah kesadaran. Kula niki ngelingno kaji bolak-balik. Nek ana wong haji tawaf kok dadak nyucup Hajar Aswad sampai anteman-teman iku kaji goblok kaya ngoten iku lho ngoten lho. Lah ya napa ya ayo sing sadar. Wong kula dhewe nggih niru lakone sahabat Umar. Kok mriku uleng-ulengan wong gak kamot. Kula nggih namung isyarah. Maaf Hajar Aswad, saya enggak mampir. Assalamualaikum, enak enteng. Mulane isyarah niki hukume wis nyucup Hajar Aswad ngoten lho. Lah dene mbangane kok sikut-sikutan mbek wong. Jadi Allahu Akbar cukup. Inilah sahabat Umar menunjukkan kesadaran dan menunjukkan ketaatan. Sampai-sampai nuwun sewu niki ana cerita. Kanjeng Nabi niku pun biasa jumeneng ngadeg ten pintune Masjidil Haram. Nggo jero Masjidil Haram panggonane wong ibadah. Mulane kula kali panjenengan niki hati-hati. Musuhe menungso sing paling utama geniku setan. Mulane setan niku wajib dimusuhi. Kanjeng Nabi ten gene pintu Masjidil Haram setan keluar masuk sudah biasa. Tujuane nggodha ngrusuhi wong sing ibadah. Dicerno karo Kanjeng Nabi. Wong anjene iku penggaweane setan. Ya wis terserah sing kena diganggu setan karo gak. Tiba-tiba, lha ngoten. Satu saat setan baru masuk langsung melayu metu. Dicekel karo Kanjeng Nabi. Setan nggih Kanjeng Nabi. Lapo biasane nek mlebu gak tau melayu. Saiki kok melayu-melayu. Kula ketakutan Kanjeng Nabi. Sapa sih kok wedeni? Kula mboten wedi kali tiang sing ibadah Kanjeng Nabi. Pancene niki lakon kula kudu ngrusui wong ibadah. Sing kula wedeni niku lho tiang sing tilem niku. Sapa? Mas Umar. Tiba enek ngono nang Masjidil Haram iku sing enak ayo turu ae. Setan ganggu wong turu lah lar gawe. Melayu metu. Ya rengana. Setan dicelno. Nimbali sahabat, bangunin Umar. Nggih. Sahabat Umar digugah. Mas Umar nggih.
ditimbali kanjeng Nabi subhanallah. Nek kepireng asmane kanjeng Nabi. Berandangan langsung sowan. Enten napa kanjeng Rasul? Mulai saiki jenengmu tak tambahi Al Faruq. Umar Al Faruq. Sebab wis bukti kenyataan kon kait saiki sampai besok nang ngarsane Allah, setan gak wani nyedhek nang awakmu. Mulane pek menawa putra-putrane ana sing jenenge Al Faruq, bagus, tapi ya sing hati-hati. Nek biyen setan wedi mek sekabat Umar, tapi mek Al Faruq saniki mesti didelok ngene. Wong yeyet ngene. Subhanallah. Nih. Itulah kesadaran. Hudal linasi, membangun kesadaran manusia adalah Al-Qur'an. Wa bayyinatin minal huda. Walaupun tidak secara panjang perlu saya sampaikan, di dalam kitab suci Al-Qur'an banyak fakta-fakta yang jelas sekaligus benar.